السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Yang ini sering saya ulang, mungkin ratusan kali sudah saya ulang, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar, lebih dari nikmat yang ada di muka bumi ini. Kita diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, kita diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak orang-orang yang dia mengaku Islam tapi dia tidak paham tentang Islam. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam tapi dia tidak paham tentang sunnah, sehingga dia sesat dalam hidupnya mengikuti pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran dan yang lainnya, yang dia tidak tahu yang mana jalan yang hak, mana jalan yang lurus, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah dan yang lainnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini wajib kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, dan kita wajib untuk mempelajarinya, Islam dan sunnah. Maka nikmat yang selanjutnya yang wajib kita syukuri yaitu kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Karena enggak mungkin kita akan bisa berpegang teguh kepada Islam yang hak, Islam yang benar, kecuali dengan menuntut ilmu. Dan enggak mungkin juga kita akan berpegang kepada sunnah yang sahih, sunnah yang benar, kecuali dengan menuntut ilmu. Dan kita juga enggak akan mungkin bisa berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salat, kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu ini wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Nabi juga SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan wal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita sudah membahas dari awal kitab syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sekarang tinggal bagian-bagian akhir dari kitab ini, yang awalnya pembahasan tentang Islam, tentang sunnah, tentang tauhid, tentang syirik dan yang lainnya yang sudah kita bahas dalam buku ini.
Yang sekarang kita masuk pada poin-poin terakhir dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-82. Itu yang terakhir kita kaji, poin ke-82 tentang manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Poin ke-82 dalam buku syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap kajian antum bawa bukunya syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua mushaf Al-Quran. Yang ketiga catatan. Setiap kajian seperti itu, sehingga antum mendapatkan manfaat dan dicatat. Sebab Nabi bersabda SAW, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi antum pegang bukunya, kemudian pegang catatan, dan juga jangan lupa mushaf Al-Quran, karena kita juga akan melihat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan apa yang dibahas. Kita masuk poin ke-82, tolong dengarkan baik-baik dan pahami. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barokah, dan juga diberikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkannya. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya lanjutkan pengertian tentang manhaj ini, antum bisa lihat di buku syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 20. Di halaman 20 di footnote nomor 13 dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan. Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan tentang manhaj. Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Saya ulangi, manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata, manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, dalam suluk, arti tingkah laku, akhlak, muamalah, dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat, dan konsekuensinya. Inilah akidah. Ini dalam kitabnya Al-Ajibah Al-Mufidah An Asratil Manahij Al-Jadidah. Itu namanya manhaj, arti metode. Asalnya jalan yang terang. Di sini tentang manhaj dakwah, arti jalan yang benar tentang dakwah, metode yang benar tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi setelah dibahas dalam buku ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pengertian tentang akidah, pengertian tentang Ahlussunnah, pengertian tentang jamaah, kemudian juga dibahas tentang bagaimana kita mengambil dan menggunakan dalil, begitu juga yang lainnya, sampai dijelaskan syarah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai poin yang ke-81. Nah, di poin ke-82 ini berkaitan dengan dakwahnya. Kalau kita sudah tahu tentang akidah dari awal sampai akhir ini, maka kita harus berusaha untuk mendakwahkannya. Mendakwahkan yang pertama kepada keluarga. Perhatikan, ketika kita ngaji, ketika kita nuntut ilmu, sudah kita paham tentang nuntut ilmu ini, kita harus dakwahkan kepada keluarga. Sebab Nabi Muhammad SAW di awal beliau berdakwah, maka Allah berfirman kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Keluarga dulu, karena kita akan ditanya oleh Allah tentang keluarga kita, tentang istri kita, anak kita, ini sudah benar belum mengikuti akidah yang benar, mengikuti pemahaman yang benar, mengikuti tauhid yang benar. Itu harus kita dakwahkan. Sebab Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka.
Kita disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka ajarkan kepada mereka yang benar kepada keluarga itu, mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan tentang tauhid. Yang pertama didakwakan tauhid, ajarkan mereka bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan benar, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, dan bagaimana mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil, dan juga mereka menjauhkan berbagai macam perbuatan bid'ah dan juga penyimpangan dalam agama. Kita harus jelaskan kepada keluarga kita. Makanya dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat surah At-Tahrim ayat 6 itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Alimu anfusakum al-khaira wa adibuhum." Ajarkan kepada diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Kebaikan di sini mencakup tentang tauhid, mencakup tentang ketaatan, mencakup tentang sunnah, mencakup semua adab-adab yang baik. Maka harus kita ajarkan. Sekarang kita bicara tentang dakwah ini yang mencakup lebih umum, luas, bukan hanya keluarga. Tapi antum sebagai kepala rumah tangga wajib untuk mengajarkan kepada keluarga yang benar, bimbingnya mereka dengan benar. Sebab kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang keluarga kita. Kita enggak akan ditanya siapa pemimpin kita, kita akan tanya siapa tokoh kita, enggak akan ditanya. Tetapi yang ditanya bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita. Itu akan ditanya oleh pada hari kiamat. Di sini tentang dakwah yang mengajak secara umum, terutama kepada para dai, para ustaz. Di sini dijelaskan dalam buku ini, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya, dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dibangkitkannya manusia sesudah mati, iman kepada qadar yang baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15. Beliau menjelaskan begini. Jadi ketika beliau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan dakwah itu? Apa pengertian dakwah? Apa definisi dari dakwah? Ini harus tahu kita, karena kalau kita lihat sekarang ini sudah enggak jelas tentang pengertian dakwah. Karena dianggap yang namanya dakwah itu ya ngasih kultum, ceramah, kemudian bikin orang ketawa, kemudian dakwah pakai artis atau yang lainnya. Dianggap oleh mereka dakwah. Maka harus tahu apa pengertian dakwah menurut penjelasan para ulama ahlu sunnah. Apa sih dakwah itu? Bab dakwah, kalau orang itu faham bahasa Arab, dakwah arti mengajak. Mengajak kemana? Tentunya mengajak ke jalan Allah SWT. Ad-da'wah ilallah. Maka selalu disebutkan dalam Al-Quran, ad-da'wah ilallah. Kul hadhi sabili ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah, tentunya menurut syariat, menurut Quran, menurut sunnah, menurut penjelasan para sahabat radhiyallahu majma'in. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya apa yang dimaksud dengan dakwah itu, fa ajaba radhiyallahu anhu arda, alhamdulillah rabbil alamin, ad-da'watu ila Allah hiya ad-da'watu ila al-iman bihi wa bima ja'at bihi rusuluhu bi tasdiqihim fi ma akhbaru bihi wa ta'atihim fi ma amaru wa dhalika yataḍamman ad-da'wah ila ash-shahadatayn wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadhan wa hajjil bait wa da'wah ila al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadari khair wa sharr wa da'wah ila ay ya'bud al-'abd rabbahu ka'annahu yara. Ini terjemahannya sudah ada di sini.
Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kata beliau, dakwah mengajak manusia kepada Allah, yaitu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa para rasulnya dengan membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, iman kepada qadar baik dan buruk, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja seolah-olah ia melihatnya. Antum perhatikan di sini. Di sini dakwah itu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Jadi dalam dakwah ini harus jelas apa yang kita bahas, apa yang kita kaji, dan apa rujukan kitab yang kita bahas. Bagaimana mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Taala dan mengimani apa yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekhul Islam di sini para rasulnya. Ya, kalau kita apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua yang dibawa Rasulullah semuanya benar. Itu harus kita ajak mereka untuk membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sesuai dengan perasaan kita atau tidak, sesuai dengan masyarakat atau tidak, apakah masuk akal atau tidak, pokoknya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wajib kita untuk membenarkan. Semua yang dibawa benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selama riwayatnya sahih, kita wajib membenarkan. Gak boleh ada satupun yang kita tolak. Kita menolak hadis Nabi itu akan membawa kepada kekufuran. Kemudian juga di sini mentaati mereka, artinya mentaati para rasul, dan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati, maka taat kepada beliau hukumnya wajib dan mutlak. Mutlak artinya kalau taat kepada ulil amri, taat kepada orang tua kalau mereka tidak nyuruh kepada maksiat, taat kepada ulil amri kalau mereka tidak nyuruh kepada maksiat, tapi kepada rasul mutlak wajib taat, karena semua yang diperintahkan semuanya baik. Makanya Nabi SAW menjamin seseorang itu masuk sorga, dan menjamin umat Islam masuk sorga, syaratnya taat kepada Rasul. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk sorga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Yang enggan itu, yang taat kepadaku dia akan masuk surga, yang enggan maka dia tidak masuk surga. Jadi taat kepada Rasulullah mutlak, dan ayat-ayatnya banyak puluhan dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, jadi mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya mendakwakan juga kepada orang-orang kafir supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendakwakan juga kepada umat Islam agar memahami tentang makna kalimat syahadat. Karena secara umum manusia ini tidak paham tentang makna kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan ini sudah saya bahas di dalam buku ini, sudah dibahas tentang makna syahadat, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan ini harus terus diulang karena kebanyakan kaum muslimin tidak paham tentang makna la ilallah, tentang rukunnya, tentang syaratnya, tentang konsekuensinya, begitu juga tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga harus paham. Dan ini perlu waktu untuk menjelaskan kepada mereka sampai mereka paham tentang dua kalimat syahadat. Ini dakwah. Jadi tentang tauhid aja, tentang la ilallah, tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ini perlu waktu yang panjang dalam dakwah ini supaya umat paham. Yang pokok ini dulu dasar tentang la ilallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijelaskan dalam buku ini di awal-awal, sudah dijelaskan dalam buku ini. Jadi kita jelaskan kepada umat tentang makna kalimat syahadat karena secara umum kaum muslimin tidak paham tentang kalimat syahadat secara umum. Kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat artinya mengerjakan salat sesuai dengan contoh Nabi. Bukan sekedar sholat, bukan. Tapi mendirikan sholat sesuai dengan contoh Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tentang salat aja perlu waktu untuk menjelaskannya. Mungkin sebulan, dua bulan untuk membahas tentang masalah salat dari dalilnya. Jadi kita harus tahu tentang sholat ini, dan ini merupakan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Maka anak-anak kita diperintahkan untuk sholat. Ketika mereka berumur 7 tahun, kalau 10 tahun mereka enggak sholat, dipukul. Dan pisahkan tempat tidur antara anak laki dan anak perempuan. Ini sholat harus diperhatikan yang pertama tentang waktunya. Yang kedua diperintahkan tentang kaifiatnya, mengikuti contoh Nabi SAW. Yang ketiga memperhatikan tentang khusyuknya dan tumakninahnya. Karena enggak ada manfaat sholat tanpa tumakninah. Jangankan kita, atau sahabat. Pernah ada seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi SAW. Kemudian sholat. Ketika selesai sholat, kata Nabi SAW, "Sholli fa inna kalam tu sholli." Sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat ini. Selesai sholat, salam ke Nabi, Nabi jawab salamnya. Kata Nabi, "Sholli fa inna kalam tu sholli." Sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali kata sahabat Rasulullah, saya enggak bisa kecuali ini. Maka Nabi suruh sahabat ini untuk sholat, ya bertakbir, kemudian membaca iftitah, membaca ta'awud, membaca al-fatihah, membaca surah, kemudian disuruh ruku. Thumarka hatta tatma'inna raki'an. Kamu ruku sampai kamu tumanina, lama rukunya, enggak terburu-buru. Thumarfa' hatta ta'tadil qa'iman, berarti hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian kamu angkat kepalamu, i'tidal, kamu tentram, lama i'tidalnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud sampai kamu tentram dalam sujud. Lama Nabi sujudnya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Baru dilaksanakan oleh sahabat ini. Yaitu manina wajib hukumnya dan rukun dalam salat. Makanya Nabi pernah menyebutkan ada orang yang salat selama 60 tahun enggak diterima salatnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Jadi inna rajula la yusalli 60 sana ma tuqbal minhu salatun. Ada orang yang salat 60 tahun enggak diterima salatnya. Satu salat enggak diterima. Makanya ini salat harus diajarkan bahwa kaum muslimin ini banyak tidak memperhatikan masalah salat. Kemudian yang keempat berjamaah. Jadi yang pertama waktunya. Yang kedua sesuai dengan contoh Nabi. Yang ketiga yaitu harus tumaknina dan khusyuk dia sholatnya. Yang keempat perhatikan dengan berjamaah. Kalau untuk laki-laki berjamaah di masjid, dia harus sholat di masjid. Dan ini harus diajarkan, diingatkan kaum muslimin. Karena ada orang yang kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Enggak boleh main-main. Ini main-main dalam ibadah kepada Allah. Kalau dia kerja seperti itu, enggak mungkin. Tiap hari dia mesti kerja. Enggak bisa orang kerja sekarang, besok libur, enggak kerja. Dipecat dia. Atau sekolah sekarang masuk, besok enggak. Berjamaah juga demikian, tiap hari berjamaah. Yang wajib-wajib ya terus lakukan. Seperti nuntut ilmu, wajib, ya harus terus. Enggak boleh berhenti. Enggak sekarang datang pengajian, besok enggak datang, enggak boleh. Wajib thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Salat berjamaah hukumnya wajib, nuntut ilmu wajib, harus terus kita melakukannya. Di mendirikan salat betul-betul dilakukan sesuai dengan contoh Nabi. Kemudian mengeluarkan zakat, ya harus hitung tuh dari hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun harus mencapai nisab dan haul. Artinya sudah mencapai ukuran dia keluarkan zakat dan juga sudah mencapai setahun. Kemudian puasa di bulan Ramadan ini wajib, dan Allah sebutkan zakat juga. Ini semua ayatnya ada dalam Al-Quran, ya, tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, puasa di Ramadan. Dan ini nanti yang akan sering, karena sebentar lagi kita masuk Ramadan. Itu di bulan Ramadan, itu ayat-ayatnya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan juga Nabi menjelaskan tentang kaifiat puasa di Ramadan. Kemudian haji ke Baitullah, ini juga jelaskan tentang wajibnya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan haji ini hanya wajib sekali seumur hidup. Haji wajib, ya. Punya tanah, punya kebun, punya ruko, punya segala macam fasilitas, enggak wajib.
Haji wajib. Semua jual untuk haji. Punya mobil enggak wajib. Haji wajib. Maka segera. Kata Nabi, man arada al-hajja falyata'ajjal fa innahu la yadri ma ya'ridahu. Barang siapa yang ingin haji, segera, karena dia enggak tahu apa yang menghalangi dia. Dia wajib untuk segera. Dan hukumnya wajib karena Allah menyebutkannya wajib ini. Haji ke Baitullah. Kemudian mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Ya, menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, jelaskan. Bagaimana supaya bertambah iman mereka kepada Allah? Jadi Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ratusan kali tentang iman kepada Allah. Makanya dalam kajian-kajian, dalam dakwah itu harus kita berusaha bagaimana supaya iman ini tambah. Setiap kita ngaji ini iman tambah, bukan turun. Ngaji tambah iman kita kepada Allah, tambah yakin kita kepada Allah, tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada yaumul akhir, tambah yakin kepada ganjaran pahala yang Allah berikan, tambah yakin, tambah yakin kepada janji-janji Allah yang berikan kepada orang-orang beriman, tambah yakin kepada azab, siksa Allah kepada orang-orang yang menyimpang, menentang, maksiat. Itu tambah yakin. Itu harus orang beriman begitu. Yakin tentang Allah sebagai Khalik, Razik. Yakin tentang rezeki. Kadang-kadang manusia sudah ngaji, masih banyak mengeluh kepada orang lain tentang rezekinya. Gak boleh dia. Adukan semua kepada Allah. Dia wajib mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, sebagai Razik. Sebagaimana orang kafir dan kaum musyrikin mengimani itu. Kaum musyrikin mengimani bahwa Allah sebagai Khalik, pencipta. Mereka juga meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Orang kafir, musyrikin, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Orang yang beriman mestinya lebih daripada mereka. Tambah yakin tentang rezeki yang Allah berikan kepada orang beriman. Dan kita harus redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Hendaklah kamu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka menjadi kamu menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Makanya harus tambah yakin kita mengimani Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, dan mengimani Allah satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Ini penting, harus diulang terus ribuan kali. Bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah? Mungkin kita sudah beribadah kepada Allah secara fisik, ibadah kita. Tapi yang penting bagaimana ibadah hati. Ikhlas atau tidak kita kepada Allah. Takut atau tidak kepada Allah. Mengharap atau tidak kepada Allah. Tawakal atau tidak kepada Allah. Dan yang lainnya dari ibadah hati. Mencintai Allah, takut, harap, tawakal, dan yang lainnya. Ini ibadah hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, ibadah hati lebih penting daripada ibadah badan. Kita duduk ngaji, dengarkan kajian, tapi harus bertambah iman kita kepada Allah SWT. Tambah yakin kita kepada Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu tujuan daripada kajian-kajian dan dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Harus yakin kepada Allah SWT. Dan Allah berhak untuk dipuji, Allah senang untuk dipuji. Maka kita wajib untuk memuji Allah, menyanjung Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah semua nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, berdoa kita dengan namanya. Kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat Allah. Dan ini sudah dibahas di awal-awal tentang asma wa sifat. Dan kita harus tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan karunia rahmatnya, dan Allah sangat sayang kepada orang beriman. Sangat sayang Allah memberikan rahmatnya kepada orang beriman. Maka jangan sekali-kali kita seuzon kepada Allah. Yang enggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya. Kita jelaskan iman kepada malaikat. Dan di sini juga sudah dijelaskan di buku ini tentang iman kepada malaikat-malaikatnya yang diperintahkan mereka oleh Allah, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian mengimani kitab-kitabnya. Ini juga perlu penjelasan. Kitab-kitab yang semuanya sudah berubah. Ya, apakah Taurat, Injil dan yang lainnya. Adapun yang tetap, yang terjaga
yaitu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menggunakan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an ini. Terjaga Al-Qur'an. Maka harus belajar Al-Qur'an ini untuk dibaca, dipahami. Dan seluruh kaum muslimin dia wajib untuk membaca Al-Qur'an. Dia wajib juga untuk memahami Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur, baca ayat-ayatnya dan pahami ayat-ayatnya. Sebab Allah SWT menegur kita semuanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Dalam surah Muhammad ayat 24. Surah 47 ayat 24. Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Kita diperintahkan untuk tadabbur Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an untuk dibaca, dipahami, diamalkan dan didakwakan. Nabi menyuruh kita untuk baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, dakwakan Al-Qur'an, ambil ibrah dari Al-Qur'an ini dan amalkan. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya. Rasul-rasul yang diutus itu banyak sekali. Ratusan rasul dan ribuan nabi yang diutus oleh Allah. Dan semua dakwah para anbiya wa rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian beriman kepada hari akhir. Ini wajib nih kita imani tentang yaumul akhir. Bahwa kita ini pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan dunia ini pasti berakhir. Dunia ini fana. Dunia ini cuma sebentar. Cuma sebentar dunia ini. Enggak lama. Yang abadi akhirat, yang abadi akhirat. Makanya kita harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan akhirat. Sering juga saya sampaikan, kita hidup di dunia ini paling 60 sampai 70 tahun. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku antara 60 sampai 70. Coba orang-orang yang beriman dan berakal menggunakan akalnya. Masa kita hidup 60 sampai 70 tahun kita habiskan waktu kita dari siang sampai malam, malam sampai pagi untuk berjuang untuk dunia? Ini kebodohan. Kata Ibnu Qayyim, orang yang sepertinya akalnya enggak waras. Beliau sebutkan dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Beliau sebutkan dalam kitabnya, orang yang mencintai dunia merupakan sumber kesalahan dan sumber dosa. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, "Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunia." Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak dunia. Kita justru berjuang dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam, malam sampai pagi lagi untuk akhirat. Jangan habis buat dunia. Loh, bagaimana kita untuk mencari nafkah? Wajib mencari nafkah, wajib. Cuma sekedarnya. Ini kan habis. Berangkat sebelum subuh, pulangnya malam, kerja. Enggak baca Quran, sholat subuh ditinggal, enggak baca zikir, enggak baca Quran, enggak baca buku, pulang juga enggak memenuhi hak istri anaknya, enggak memenuhi hak orang tuanya. Habis waktu. Belum lagi sia-sia perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang dia lakukan lagi. Habis setelah itu. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita wajib mengimani yaumul akhir. Orang yang mengimani tentang kematian dan mengimani tentang hari akhir, dia adalah orang yang pintar, orang yang jenius. Kata Nabi, ulaikal aqyas, mereka adalah orang yang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang ingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu orang pintar, kata Nabi Muhammad SAW. Bahwa ketika sahabat bertanya, ayyul mu'min aqyas, siapa orang yang orang mukmin yang paling pintar? Itu aktsarum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanum lima ba'da istidadan, dan orang yang paling baik dalam persiapannya untuk akhirat. Kita harus baik persiapan kita buat akhirat. Bukan dunia yang diurus dunia, kan banyak kaum muslimin urus dunia. Ngurusin ini selesai, urus lagi dunia lagi, terus dunia yang diurus oleh dia, yang dikejar dunia. Yang kita kejar sebagai orang beriman akhirat, iman kepada yaumul akhir. Maka Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian iman kepada qadar baik dan buruk. Nah, ini harus kita imani ini. Iman kepada qadar baik dan buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahwa semua yang berjalan di langit, di bumi dan di antara keduanya, ini Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Semua yang ada sekarang ini, sampai kita duduk di tempat ini, antum dengarkan TV Roja, Radio Roja, antum dengarkan, dan semua manusia berjalan di muka bumi ini, kerja, dagang, sakit, tertimpa musibah dan yang lainnya, itu semuanya sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika sahabat bertanya, Rasulullah, apakah kita berjalan sekarang ini dengan takdir yang akan datang, apa yang sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz? Kata Nabi, kita berjalan menurut apa yang Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz. Enggak akan berubah, tetap seperti itu yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Tapi enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena semua sudah ditakdirkan menurut apa yang Allah, semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah ciptakan atasnya. Beramal kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dan mukminah, kita wajib mengimani semua takdir Allah. Yang kedua, mengamalkan tentang bagaimana nasib kita, bagaimana akhir, kita enggak tahu, enggak ada yang tahu. Satu pun enggak ada yang tahu. Hatta malaikat enggak ada yang tahu. Hatta nabi-nabi enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita itu beramal. Ya ini harus jelaskan kepada kaum muslimin. Enggak boleh mereka suudzon kepada Allah, tidak boleh. Enggak boleh buruk sangka kepada Allah. Dan seorang mukmin tidak boleh dia mati melainkan dalam keadaan dia husnuzon kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW. La yamutanna adukum illa wa huwa yuhsinudzon billahi taala. Tidak boleh seorang mereka mati dalam husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apa aja, apakah itu penyakit, rezeki kita pas-pasan, tertimpa musibah, atau yang petaka atau yang lainnya. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat bahwa semua yang terjadi, yang tertimpa kepada diri kita, keluarga kita, tidak lepas daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu ingat itu. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini, kita mengalami kesulitan, kesusahan, atau apa saja yang buruk, itu semuanya tidak lepas daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kewajiban kita bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Taala. Kemudian mengajarkan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja, seolah-olah mereka melihatnya, seolah-olah dia melihatnya. Ini yang didakwakan dalam dakwah itu, jelaskan tentang arkanul Islam. Kemudian yang kedua, arkanul iman. Ini dalam dakwah. Itu dakwah menjelaskan. Bukan dakwah itu cerita, bukan dongeng, bukan kepandaian berbicara, bukan ngocak, bukan supaya orang ketawa, bukan. Itu bukan dakwah. Bahkan sebagian juga mempermainkan agama dengan ayat-ayat Al-Qur'an, mempermainkan agama atau menistakan agama dengan dakwah itu. Enggak boleh dalam Islam. Kita ajak manusia ini dengan sungguh-sungguh bagaimana mereka paham tentang Islam yang sebenarnya, agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah. Bab Islam intinya tauhid kepada Allah Taala. Jadi dakwah, yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, dan melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba', meneladani Rasulullah SAW, dan melarang mereka dari berbuat bid'ah. Mengajak manusia ke jalan yang benar agar mereka selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ulangi, ya, ini sengaja dibuat di sini. Jadi yang dikatakan dakwah, sehingga nanti antum bisa tahu, bisa memisahkan mana dakwah yang benar, mana dakwah yang salah, mana dakwah yang lurus, mana dakwah yang sesat, mana dakwah yang mengantarkan manusia kepada Allah, mana dakwah yang menyimpang dari jalan yang lurus. Antum bisa tahu dengan kaidah ini. Ini ulama yang menulis kaidah ini dengan dasar Quran dan Sunnah. Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia kepada rukun Islam, kepada rukun iman, melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, melarang dari berbuat syirik, mengajak umat untuk ittiba, meneladani Rasulullah SAW, dan melarang dari berbuat bid'ah. Ini dakwah. Ini dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah yang hak, dakwah yang membawa manusia kepada kerana Allah, dakwah yang akan mengantarkan manusia ke sorga. Cuma ini disalahpahami oleh orang. Kalau kita mengajak manusia kepada tauhid, melarang syirik, mengajak kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak kepada ketaatan, menjauhkan maksiat,
akan dituduh dakwah ini apa? Keras. Ini salah, ini setan yang memberikan lakop-lakop dan gelaran, ini setan yang memberikan. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang ingin manggil seorang ustaz yang dakwanya dakwah mengajak pada itiba, ustaz dakwanya jangan keras-keras. Lo emang di dakwah kenapa? Lempar dengan batu apa? Kok jangan keras-keras? Lo kalau disampaikan Al-Quran masa keras Quran? Kalau disampaikan sunnah masa keras sunnah? Kalau dijelaskan ini gak boleh, ini syirik, ini bid'ah, justru itu selamat kita dan itu bersyukur kepada Allah. Kok dibilang keras? Jadi yang gak keras gimana? Dakwah cinta itu gak keras. Ya rusak agama kalau seperti ini. Dan ngerusak dakwah. Justru mengajak itu jelas lurus. Nabi SAW gak ada dakwah yang bermain-main, gak ada. Nabi ajak mereka, kalian beriman, kalian akan masuk surga. Kalau kalian tidak beriman, Allah akan azab kalian semuanya. Makanya Nabi-Nabi mengatakan, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin adzim. Aku takut kalau aku durhaka kepada Allah, azab yang paling besar. Semua begitu. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam mendakwakan dakwah kepada umatnya agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Kalau tidak, kalian akan diazab oleh Allah. Semua seperti itu. Mereka mendakwakan supaya umatnya mengimani. Kalau tidak, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayatnya yang menjelaskan tentang masalah itu. Karena kalau kita lihat, kebanyakan manusia ini fasik. Kebanyakan manusia ini berbuat maksiat. Jadi harus jelas kita mendakwakan kepada umat ini supaya mereka paham tentang dakwah ini. Bab dakwah-dakwah para anbiya wa rasul jelas itu. Seperti Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ma lakum min ilahin ghairu. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Faqal, Nuh berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah, enggak ada Tuhan, enggak ada ilah yang lain selain Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut sekalian azab di hari yang besar. Maksudnya hari kiamat. Jadi langsung mengancam kepada kaumnya. Kalau kalian enggak beriman, Allah akan azab kalian. Semua seperti itu. Jadi anbiya wa rasul, antum bisa lihat itu dalam surah Al-A'raf ayat 59 dan seterusnya. Di situ sebutkan bagaimana nabi-nabi berdakwah mengingatkan umatnya supaya mereka mendakwakan dakwah tauhid. Justru dakwah tauhid, dakwah yang benar. Justru dakwah tauhid ini dakwah yang kasih dan sayang kepada umatnya. Dakwah yang menjelaskan kepada manusia tentang bahaya syirik, dakwah yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah, justru ini dakwah yang sayang kepada umat. Antum lihat, Nabi Allah utus. Ini saya akan luruskan pemahaman yang salah ini dari sebagian dai dan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kalau dakwah tauhid dakwah keras. Kalau dakwah yang sifatnya umum bertakwa kepada Allah, takwa, ini dakwah yang lembek, dakwah yang lunak. Ya gimana umat akan paham? Sekarang takwa kepada Allah, kalau enggak dijelaskan, umat paham enggak tentang tauhid? Enggak paham. Kalau saya mau bahas tentang takwa panjang pembahasan tentang takwa. Takwa yang paling inti, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa. Takwa sekarang bermuamalah kepada manusia. Takwa. Sekarang kita sudah bertakwa belum dalam muamalah kepada manusia, berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Ini takwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah terhadap orang tua kamu. Bertakwa kepada Allah tentang istri kamu. Bertakwa kepada Allah tentang anak kamu. Bertakwa kepada Allah dalam muamalah kamu. Ini kalau kita bahas panjang tentang takwa ini. Cuma kalau kita lihat dalam khotib-khotib Jumat, enggak bahas. Takwa kepada Allah enggak dijabarkan. Sehingga umat enggak pernah paham tentang takwa itu. Harus jelaskan. Jadi justru dengan kita menjelaskan dakwah tauhid ini dakwah sayang. Antum lihat ayat bagaimana Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya. Dalam surah At-Taubah, antum lihat buka mushafnya. Di ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim."
Allah berfirman di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 128. Allah berfirman dalam surah 9 dua ayat menjelang akhir dari surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh sungguh telah datang kepada kamu rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi dia apa yang menyusahkan kalian, harisun 'alaikum, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina rauf rahim, dan kepada orang beriman sangat kasih dan sayang. Antum perhatikan dan antum catat di sini. Di ayat ini Allah menyebutkan subhanahu wa taala, telah datang kepada kamu seorang rasul. Yaitu yang dimaksud di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya dari diri kalian itu maksudnya dari jenis manusia, bukan malaikat. Yang kedua, dari bangsa Arab, yang dikenal oleh mereka, oleh orang Quraisy Mekah, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, azizun 'alaihi ma 'anittum, menyusahkan dia apa yang berat bagi beliau, apa yang menyusahkan kalian. Artinya Nabi SAW itu tidak mau umatnya ini susah atau berat dalam melaksanakan syariat Islam ini. Nabi SAW tidak mau kalau umat Islam ini berat dalam melaksanakan syariat. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa agama ini yang dibawa oleh beliau agama yang mudah. Inna hadad dina yusrun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam beragama melainkan dia pasti akan kalah, enggak akan sanggup melaksanakannya. Maka kita wajib melaksanakan agama ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh Nabi, karena semuanya mudah, enggak sulit. Semuanya mudah. Jangan memberat-beratkan diri, jangan takalluf, jangan takalluf. Jadi berat bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian. Artinya beliau berusaha bagaimana beliau mendakwakan ini dengan mudah. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya di ayat 107, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Datangnya Nabi Muhammad SAW, diutusin Nabi SAW, rahmat untuk sekalian alam. Bukan hanya untuk manusia, untuk alam semesta, untuk orang-orang kafir, untuk binatang, untuk semuanya. Itu rahmat, diutusin Nabi Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku bagi kalian ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat Nabi Muhammad SAW. Semua ajarannya mudah, enggak sulit. Semuanya mudah. Kemudian juga di tengah-tengah ayat puasa, di tengah-tengah ayat puasa dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Mudah. Seluruh ajaran Islam tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja, semua agama Islam ini mudah dan tidak ada sulit sama sekali. Kemudian yang keempat, harisun alaikum, bahwa Nabi Muhammad SAW berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Jadi Nabi itu berusaha bagaimana umat dapat hidayah. Makanya begitu juga para dai, ketika dia berdakwah, dia ingin yang mendengarkannya semua dapat hidayah. Bahkan didoakan oleh dia supaya mendapat hidayah dalam sholatnya, dalam dia berdoa. Jangan lupa itu, mendoakan juga kaum muslimin agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan sekedar yang penting saya asal nyampaikan, gak boleh. Dakwah asal-asalan, dakwah asal bunyi asbun, enggak boleh. Dakwah ini harus betul-betul apa yang disampaikan jelas dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian mengharapkan mereka yang mendengar dapat hidayah. Maka Nabi SAW mengharapkan umatnya dapat hidayah. Harisun alaikum. Dan Nabi berkemauan keras juga untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada umatnya, dunia maupun akhirat, duniawi maupun ukhrawi. Jadi ketika Nabi menjelaskan kepada umat, Nabi berkeinginan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.
Para dai juga begitu. Ketika dia akan menyampaikan, dia sudah niatkan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Itu harus ada harisun alaikum. Kemudian yang kelima, bil mu'minina raufur rahim. Kepada kaum muslimin sangat kasih dan sayang. Justru kita sayang kepada umat dengan menjelaskan tauhid agar mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita jelaskan tentang bahaya kesyirikan agar mereka menjauhkan syirik. Saya tanya kepada antum, dosa yang paling besar itu apa? Syirik. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, maksiat yang paling maksiat. Kalau kita enggak menjelaskan kepada umat tentang bahaya kesyirikan dan contoh-contoh kesyirikan, mereka akan terus dalam perbuatan syirik. Kalau mereka terus dalam perbuatan syirik dan mati dalam syirik, diampuni enggak dosanya oleh Allah? Tidak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kesian, mestinya sebagai seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang habib, seorang ulama, seorang tuan guru, sayang kepada umatnya. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, sehingga jelas bagi mereka jalan yang lurus dan juga jelas bagi mereka jalan yang sesat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan kepada manusia supaya jelas jalannya orang-orang yang sesat, jalan orang-orang yang jahat itu jelas. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Makanya kalau kita sayang kepada umat, jelaskan tauhid. Sekarang kita lihat banyak majelis taklim yang bertahun-tahun mereka ngaji di pondok bertahun-tahun, enggak tahu tentang tauhid, enggak tahu tentang makna la ilaha illallah, enggak tahu tentang rukunnya, enggak tahu tentang syaratnya, enggak tahu tentang konsekuensinya. Mereka kerjakan selalu kesyirikan, bahkan mereka sering datang ke dukun, mereka piara jimat, tatayur, percaya kepada hari sial dan yang lainnya. Ini semua kesyirikan, harus dijelaskan. Kalau enggak, si dai-nya, si ustadznya dosa dan akan ditanya oleh Allah. Termasuk dia kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Berat azabnya bagi orang menyembunyikan ilmu. Antum lihat ayatnya tentang orang yang menyembunyikan ilmu kepada umat ini. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 159. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua di ayat 159. Dilihat ayatnya tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Bertahun-tahun dia dakwah enggak pernah menjelaskan tentang tauhid. Bertahun-tahun dia dakwah enggak pernah menjelaskan tentang syirik. Sampai mereka beralasan belum waktunya dijelaskan. Sampai kapan waktunya? Sampai ente mati dan umat mati. Jelas. Sekarang jelaskan. Sekarang miftahud da'wah al-anbiya wa rasul, miftahnya kunci dakwah yang mereka mulai para nabi dan rasul. Mulai mereka dakwah dengan apa? Tauhid. Enggak ada nabi memulai dakwahnya dengan ekonomi, dengan politik, dengan masalah fikih atau yang lain, enggak ada. Meskipun kondisi umat yang sangat rusak dan parah, mereka tetap harus memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Enggak ada istilah nunda, oh nanti dulu, belum waktunya. Sekarang waktunya. Karena Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran untuk memulai dakwah dengan tauhid. Karena Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya apa? An i'budullaha. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut. Semua apa-apa yang disembah selain Allah, tinggalkan semuanya. Makanya ketika dia tidak menjelaskan kepada umat, dosanya dosa besar. Karena dia termasuk kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 159 dan di ayat 160, Allah berfirman, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana ulin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan yang demikian kepada manusia dalam kitab,
mereka itu yang menyembunyikannya, mereka yang menyembunyikannya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kepada umat. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku akan terima taubatnya mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah penerima taubat dan aku lah kasih dan sayang. Makanya di ayat 163-nya Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim, dan ilah kamu, Tuhan kamu, Tuhan yang satu yaitu Allah. Tidak ilah yang berhak dibenarkan Allah, dan Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Qurtubi. Ketika membahas tentang ayat ini, 159, 160, kemudian 163. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di sini ada rahasia dalam ayat ini. Yaitu apa? Yang disembunyikan oleh mereka para dai dan para ustaz itu, yang disembunyikan oleh para ulama, itu tentang tauhid. Karena di ayat 63-nya Allah menjelaskan tentang tauhid, yang mereka sembunyikan, yang mereka tidak dakwakan, yaitu tentang apa? Tentang tauhid. Makanya Allah sebutkan setelah masalah mereka menyembunyikan ilmu, Allah jelaskan tentang tauhid. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi mereka harus menjelaskan tentang tauhid, karena ini yang pertama, itu yang asal dan itu yang dasar yang harus dijelaskan kepada umat. Kemudian selanjutnya Allah berfirman dalam surah Fussilat, untuk melihat di halaman 618 ayatnya, surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, kebajikan, dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Surah Fussilat, surah 41 ayat 33. Para mufassirin ahli tafsir menjelaskan tentang ayat ini ada tiga makna. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang paling baik perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melakukan amal-amal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ahli tafsir, yang kedua maknanya yaitu ayat ini turun kepada orang-orang yang azan, muadzinin, muadzin, karena muadzin mengajak manusia untuk sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan mereka mengamalkan ikut sholat. Itu yang kedua makna tafsir dari ayat ini. Yang ketiga umum, ini yang dipegang oleh para ahli tafsir, yang ketiga umum, ayat ini berkaitan dengan semuanya. Berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan orang yang azan, dan berkaitan yang paling penting lagi, berkaitan dengan dakwah. Itu tidak ada perkataan yang paling baik, yang paling mulia, melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, dan dia mencontohkan, dia melakukan amal soleh. Si dai ini, di samping dia mengajak manusia ke jalan Allah, dia juga jadi contoh. Dengan apa? Dengan bukti melakukan amal-amal soleh. Wa amina salihan. Wa qala innani muslimun, saya termasuk orang Islam. Artinya saya orang yang tunduk, berserah diri. Karena para anbiya wa rasul alaihi salatu wasalam, mereka adalah awwalul mu'minin, dan mereka awwalul muslimin, yang pertama kali yang berserah diri kepada Allah, yang pertama kali beriman, menjadi contoh teladan bagi umatnya. Seorang dai dia juga jadi teladan bagi murid-muridnya dan bagi umatnya dalam melaksanakan apa? Dalam melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, melaksanakan amal-amal soleh. Sekarang dia mengajak orang untuk sholat berjamaah, jadi contoh dia. Si dai-nya, si kiai-nya harus sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kan kalau kita lihat, anda bisa lihat ya, di sebagian tempat, di sebagian pondok, dikumandangkan azan di pondok itu, muridnya semua sholat, kiai-nya sholat di mana? Di rumah. Ini terjadi yang seperti ini. Anda bisa lihat di mana-mana. Itu masuk ke pondok-pondok dia. Gak boleh. Dia harus jadi contoh. Dia mengajak orang kepada kebaikan, menganjurkan orang sholat berjamaah. Wa amila salihan. Dia juga beramal soleh. Jadi teladan. Dia juga sholat berjamaah di masjid. Dan yang lainnya, ini salah contoh. Yang lain yang paling mendasar lagi, dia mentauhidkan Allah.
melarang orang berbuat syirik, melarang orang untuk menyembah kubur, melarang orang untuk meminta kepada selain Allah. Larang. Syirik ini dosa besar yang paling. Larang umat dari mereka datang ke dukun-dukun, ke orang pintar, paranormal. Larang mereka dari percaya kepada hari sial, bulan sial, atau tanggal sial. Larang mereka dari memakai jimat dan yang lainnya. Itu harus jelaskan kepada mereka. Harus. Kalau enggak, mereka enggak akan tahu tentang Islam, enggak akan tahu tentang tauhid. Jadi harus jelaskan para dai tentang tauhid dan juga larang mereka dari berbuat syirik. Sekarang waktunya, enggak bisa ditunda. Justru ini dakwah, dakwah tauhid, dakwah yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena apa? Yang menciptakan seluruh alam semesta manusia adalah Allah SWT. Yang memerintahkan untuk mendakwakan dakwah tauhid siapa? Allah SWT. Allah tahu tentang fitrah manusia. Justru itu yang pertama yang harus masuk. Dan enggak ada bagi manusia kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan bagi manusia enggak akan dapat kecuali kalau mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Masaid Syaitan. Enggak akan ada kebahagiaan bagi hati manusia kecuali mereka mentauhidkan Allah. Maka itu jelas. Kemudian sekarang kita masuk yang pertama tentang dakwah yang hak. Harus dengan bekal ilmu syar'i. Dakwah ini harus dengan bekal ilmu syar'i. Karena banyak sekarang ini orang berdakwah enggak punya ilmu. Yang saya sebutkan tadi asbun, asal bunyi. Bahkan ada dai-dai jadi-jadian, dai karbitan. Enggak boleh, dasar harus ilmu dalam berdakwah. Yang enggak punya ilmu enggak boleh masuk. Ini dakwah ini mulia, jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sesungguhnya orang perhatikan perjalanan para ulama ahli hadis pada masa-masa yang lewat, dia akan melihat bahwa mereka mengikuti metode yang sama dalam berdakwah menunjuk kepada Allah di atas cahaya dan basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Yaitu metode yang meliputi ilmu, belajar dan mengajar. Karena sungguhnya apabila dakwah menuju kepada Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurna dakwah, haruslah ilmu itu dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Jadi ketika orang memulai dakwah harus dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu apa di sini? Ilmu syar'i, Quran dan Sunnah. Sekarang banyak orang-orang yang dia insinyur atau dokter andes atau dokter atau yang lain, yang dia nggak punya ilmu syar'i sama sekali. Karena pintar ngomong, pintar retorika, dakwah dia. Apa dasarnya? Apa bekalnya? Nggak boleh dia berdakwah kalau nggak punya ilmu. Nggak boleh. Enggak berhak untuk masuk di medan dakwah kecuali orang berilmu. Harus dengan ilmu. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakan ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia kepada Allah 'ala basira, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Dakwah harus dengan ilmu dan keyakinan. Ana wa nitabani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah wa man al-musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Syarat seorang berdakwah harus dengan ilmu dan paham tentang ilmu syar'i. Artinya bukan dengan ilmu aja loh. Harus paham dia. Harus paham tentang apa yang disampaikan. Jadi syarat seorang berdakwah harus dengan ilmu dan paham tentang ilmu syar'i, yang dengan itu dapat mengajak umat kepada agama Islam yang benar. Jadi saya masukkan di poin ini, di poin 82 tentang dakwah, setelah dibahas tentang apa? Tentang dasar-dasar ilmu di awal ini, tentang prinsip beragama, tentang akidah,
tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tentang arkanul Islam, tentang arkanul iman. Udah sudah dibahas, baru tentang dakwah. Baru dia berdakwah. Bukan dia enggak punya ilmu berdakwah, enggak boleh. Metode ilmiah dibangun dari 3 dasar. Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui kebenaran. Yang kedua dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Yang ketiga istiqomah di atas kebenaran. Ini 3 dasar. Tapi kalau antum mau catat fawaidnya, ayat ini ada 8 ini. Ada 9. Antum catat fawaid dari surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Antum catat fawaidnya. Yang pertama, fawaid dari surah Yusuf ayat 8, dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini dilihat dari tafsirnya ayat ini. Dari tafsir ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini pertama kali tentang la ilallah. Yang kedua, seorang da'i atau seorang ustadz wajib mempunyai basirah. Seorang da'i atau ustadz wajib mempunyai basirah. Maksudnya ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan. Yang ketiga, setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarangnya. Setiap da'i wajib mengetahui apa yang didakwakannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Jadi ketika dia berdakwah, dia harus mengetahui yang didakwakannya apa. Jadi bukan asal ngomong, bukan asal menyampaikan, bukan. Tapi dia tahu yang didakwakan. Kemudian juga dia tahu apa yang dilarang. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak umat manusia kepada kepentingan pribadi. Koma hizb. Hizb ini yaitu golongan atau partai atau ormas atau yang lainnya, atau mazhab dan lainnya. Saya ulangi faedah yang keempat dari ayat ini, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak manusia atau umat manusia kepada kepentingan pribadi. Koma hizb atau golongan atau partai, atau mazhab dan lainnya. Jadi enggak boleh orang berdakwah mengajak kepada kepentingan pribadi, enggak boleh. Mengajak umat untuk mengagungkan dia atau untuk baiat kepada dia, enggak boleh. Atau kepada golongan atau kepada partai, enggak boleh. Dan juga enggak boleh kepada mazhab dan lain-lain, enggak boleh. Dia wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak kepada agama Islam yang hak ini agar mereka mengamalkan dan mereka selamat dunia akhirat. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah. Kalau di kitab tauhid disebutkan at-tanbih al-ikhlas, peringatan dalam ikhlas. Bab di sini disebutkan ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, menunjukkan kepada keikhlasan. Dia wajib ikhlas dalam berdakwah. Lanjutannya, seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharapkan wajah Allah. Titik. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, koma kepemimpinan, ataupun pujian dari manusia. Saya ulangi, seorang dai tidak dibolehkan mempunyai maksud lain dalam berdakwah
selain mengharapkan wajah Allah. Tidak boleh tujuannya memperoleh harta, koma kepemimpinan, ataupun pujian dari manusia atau yang lainnya. Jadi dakwah ini harus jelas. Enggak boleh dia mengharapkan keduniaan, enggak boleh. Dia harus semuanya karena Allah, enggak boleh mengharapkan upah dari manusia. Ingat para anbiya wa rasul yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Semua mengatakan ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku enggak minta upah dari kalian dari dakwahku ini. Enggak mengharapkan harta dari dakwah ini. Sesungguhnya ganjaranku ditanggung oleh Allah Taala. Seorang berdakwah, dia mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan upah dari manusia, bukan harta dari manusia. Gak boleh juga mengharapkan kepemimpinan atau pujian atau sanjungan dari manusia. Dia dakwahkan harus ikhlas karena Allah. Makanya ketika dia berangkat, yang nuntut ilmunya dia harus ikhlas karena Allah, niatnya mau belajar. Yang si dai juga niatnya karena Allah, untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini. Bukan mengharapkan sesuatu, bukan. Bukan. Jadi harus jelas ini. Ini tanbiyah al-ikhlas dalam berdakwah. Ini penting, ini dasar nih. Diterimanya seluruh amal. Kalau dia mengharapkan uang, mengharapkan amplop atau yang lainnya, kasihan. Gak dapat apa-apa nanti dia. Tujuannya harus ikhlas karena Allah. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab di sini disebutkan ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kalimat ana wa manittaba'ani kata Ibnu Qayyim itu menunjukkan tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Yang ketujuh wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Sebab di sini ada kalimat di ayat ini wa subhanallah, maha suci Allah. Kita wajib mensucikan Allah dalam dakwah. Menetapkan semua nama dan sifat Allah. Dan juga kita mengingkari dan meniadakan semua sifat-sifat yang kurang. Contohnya apa? Kalau ada menanyakan contohnya, seperti contoh Allah menyebutkan dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini sifat kurang bagi Allah. Kalau Allah punya istri, sifat kurang bagi Allah. Allah enggak punya istri, Allah enggak punya anak, dan Allah tidak dilahirkan. Allah juga menyebutkan dalam surah, dalam ayat kursi, la ta'khudhu sinatun wala naum. Ini sifat kurang. Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya. Dan Allah tidak pernah tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Allah menciptakan makhluk seluruhnya ini. Dan Allah mengurus seluruhnya. Dan Allah setiap hari dalam urusan. Kulla yawmin wa fishan. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak pernah capek. Lelah, letih tidak pernah Allah. Jadi semua sifat kurang itu harus dihilangkan bagi Allah. Seperti Nabi ketika menyebutkan tentang Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah picek. Wa rabbukum laisa bi'awwar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabb kamu tidak picek, tidak buta sebelah. Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Kemudian yang kedelapan, kita harus bara, berlepas diri dari kaum musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana musyrikin artinya kita harus bara, kita wajib bara dari kaum musyrikin. Diroba, kita wajib bara. Bara itu berlepas dari kaum musyrikin, enggak boleh membela kaum musyrikin. Enggak boleh mendukung kaum musyrikin atau kafirin, enggak boleh membantu mereka, enggak boleh. Gak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin. Gak boleh selama-lamanya, gak boleh. Kita harus barok dengan kaum musyrikin. Kalimat barok kepada kaum musyrikin tidak menunjukkan kita zalim kepada mereka. Tidak. Gak boleh kita mengambil haknya. Gak boleh juga memukul mereka. Gak boleh juga membunuh mereka. Gak boleh membunuh orang kafir. Kecuali dalam
peperangan jihad. Perhatikan itu. Baru kita berlepas dari mereka. Kita enggak mencintai mereka, enggak boleh mencintai orang-orang kafir, enggak boleh. Tapi tetap mengajak mereka, mendakwakan mereka dengan cara yang baik tetap. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam berlepas dari Firaun, tapi tetap mendakwakan Firaun. Mendakwakan dengan cara yang baik. Yang kesembilan, yang terakhir, faedah yang kesembilan dari ayat ini, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, koma, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Jadi orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Ya, ini kalimat dari kalimat la ilaha illallah. Bab la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua itsbat. La ilaha illallah artinya yang pertama nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita di samping mentauhidkan Allah, kita juga menjauhi orang yang berbuat syirik. Betul, kita enggak beribadah kepada selain Allah, enggak berbuat syirik. Tapi kita harus menjauh dari orang yang berbuat syirik supaya kita enggak seperti mereka. Karena Nabi juga menyebutkan enggak boleh kita menjadikan sahabat kita kecuali orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan walaya qutamaka illa taqiyum. Jangan kalian bersahabat dengan orang yang beriman saja, dan jangan kalian bergaul, jangan makan makanan kalian dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita mencari orang yang beriman dalam kita bergaul ini, khusus orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Ya, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada hari ini bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Baru sampai halaman 619 ya. Ini penting karena ini kaitan dengan dakwah. Pembahasannya penting berkaitan dengan dakwah. Ya, kalau ada yang mau tanya silakan. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kelak di akhirat bagi orang atau suami yang mengatakan keluarganya dengan yang syar'i, tapi keluarganya enggak mau? Ya, kewajiban itu bebas. Kalau dia sudah terus mengingatkan, mendakwakan keluarganya, itu sudah selesai kewajibannya dia. Tapi dia harus maksimal. Ini usahakan pertanyaan yang kaitan dengan materi. Tadi disebutkan kita tidak boleh meninggalkan keluarga atau dakwah sampai kita tidak mendapatkan nafkah. Bagaimana kalau kita keluar dari pekerjaan karena pekerjaan itu riba? Ya, kalau ini kan haram jelas. Kalau pekerjaan yang jelas haram, syubhat, ya harus keluar. Kalau enggak, masa kita mau makan riba tiap hari? Masa kita mau makan barang yang haram tiap hari? Enggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Nabi bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut. Masa kita memberikan yang haram kepada istri kita, anak kita? Enggak boleh. Harus keluar dari pekerjaan yang memang jelas itu haram, atau jelas di situ zatnya haram, atau perbuatan itu menurut penjelasan nas Quran dan sunnah haram, tinggalkan. Seperti riba, bunga bank segala macam, atau di bank-bank yang konvensional jelas, itu enggak boleh kita. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang haram, masih banyak lagi. Kalau dibandingkan yang halal, masih lebih baik yang halal. Ribuan pekerjaan yang halal, yang haram hanya sedikit. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan, mohon kepada Allah dan azam, dan jelaskan kepada istri juga bahwa kita harus tinggalkan, kita enggak boleh makan yang haram. Memang setelah kita tinggalkan ada cobaan, ujian sedikit, tapi insya Allah kebaikannya banyak sampai hari kiamat. Bagaimana kita sholat? Apakah tadi disebutkan tentang masalah sholat, kita sholat di masjid yang sunnah, yang tumanina, atau sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita tapi gak tumanina? Ya jelas kita cari yang tumanina, karena tumanina termasuk rukun sholat.
Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.